Pinter banget. Kamu lawan aku. Sini kamu. Lisi. Wow. Lisi. Hey. Hey. Kamu melepaskan aku dari tali ini. Dia menyelamatkan aku. Siapa namanya, Mbak? Vinci. Vinci. Wah, hebat banget. Pak Albert. Ya, tadi aku diculek. Siapa? Sama ada orang jahat. Terus? Udah gitu dia nyelamatin saya. Duh, kenapa dilepasin? Ya, gue yang gigit ya. Dia nyelamatin dia. Ini yang nyelamatin. Dia bisa buka tali yang diikat dibuka sama dia. Ini jenis anjing apa, Mbak? Corgi. Corgi. West Pembok Corgi. Hmm. Ya, ini udah belajar berapa lama? Kurang lebih 1 tahunan. Ya, 14 bulan, Ma. 14 bulan. Ya. 14 bulan, 1 tahun 2 bulan berarti. Hmm. Oh, gitu maksudnya. Ini berarti pintar banget. Tadi kayak diajarin apa sih itu? Rilis gitu. Iya, buka ikatan. Buka ikatan. Iya. Oh, hebat banget. Memang dia ini emang termasuk anjing penyelamat gitu? Tipenya anjing rescue gitu? Enggak juga. Dia bisa juga untuk rescue, untuk bermain-main juga bisa. Oh. Main apa aja coba? Mungkin ada, bisa ditunjukin enggak selain tadi? Oh, boleh. Iya. Oke, Vinci, putar. Iya, ngerti dia. Putar. Ngerti dia. Vivo, Vinci, Vivo. Vivo, Vinci. Vivo. Ih, pinter dia. Ya. Vivo. Oke, muter, Vinci. Dia muter. Yuk, naik. Wih. Naik, Vinci. Naik, Vinci. Vinci, naik. Nah. Oke, Vinci, turun. Bisa turun. Turun. Iya. Wow. Kalau mau saya mau enggak? Saya mau namanya? Ya, Vinci. Coba. Oh, dia Vinci. Ramah. Oh, mau dia. Vinci, come. Vinci? 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 Bisa, dia enggak mau. Vinci? Oh, mau tuh. Ngelatih anjing ini susah-susah gampang kali ya, Mbak ya? Harus sabar ya, Mbak? Iya, yang pasti harus sabar. Vinci? Vinci? Vinci, dong. Dia ngeliatin doang, nggak mau ikutin. Oh, dia suara, dia mesti tahu suara. Vinci, kram. Kram, Vinci, kram. Vinci, tuh gigit tuh. Kram. Weh. Iya. Vinci pintar. Ngomong-ngomong anjing begini, ada juga binatang yang menyerupai tikus. Apa, anjing juga? Bukan, gajah. Oh, jauh ya. Gajah menyerupai tikus. Gajah ini namanya Latin Macrocladistes micus ini. Memiliki tubuh yang sangat mungil. Saking kecilnya, ukurannya hanya sebesar tikus. Tapi ini beneran gajah? Dia memiliki kedekatan DNA dengan gajah. Karena itulah ilmuwan menggolongkan spesies yang ditemukan di gurun Namib ini, Afrika, pada kelompok gajah. Gajah yang disebut adalah gajah celurut. Ini memiliki belalai seperti gajah pada umumnya. Yang membuat mereka berbeda adalah bulunya yang melapisi kulit mereka serta telinganya yang kecil. Gajah celurut ini mencari dan memakan semut serta serangga lainnya dengan menggunakan hidung layaknya terenggiling. Bisa apa lagi? Dia bisa doa. Bisa doa? Iya. Oh, coba. Oke, isi. Isi, kan? Pray. Doa. Isi, doa. Stay. Aduh, gue diri lama banget sih. Oke. Lucu banget mukanya. Iya. Pintar. Good job. Sudah pelihara Vinci berapa lama, Mbak? Sudah 1 tahunan lebih. Satu tahunan lebih juga. Oh, ini umurnya baru 1 tahunan apa? Iya, umurnya 1,5 tahun. Oh, ini umurnya 1,5 tahun. Ngelatihnya lebih sulit gak sih untuk tipe jenis anjing seperti ini? Kalau untuk kayak misalnya kita kasih perintah, memang lebih gampang sih corgi. Oh, corgi itu lebih untuk belajar, iya. Rilis tuh. Okay. Ikat tuh. Kenapa kamu kenapa? Corgi, Vinci. Tadi langsung lihat langsung. Terima kasih loh, sudah dari pagi-pagi. Bye-bye, Vinci. Terima kasih, Vinci. Kamu lembut sekali. Yeah. Mantarin ya, Pak. Iya, monggo. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih.